Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. 5 sebab kenapa perlu sertai ibadah korban. Pertama, mendapat keampunan Allah. Kita tahu setiap titisan darah binatang sembelihan ini adalah merupakan pengampunan bagi dosa-dosa yang telah lalu, iaitu sebagai penebus dosa yang kita lakukan. Yang kedua, mendapat hasanah ataupun kebaikan sebanyak bulu binatang yang kita korbankan itu. Yang ketiga, kita ditempatkan, dikedudukan mulia di sisi Allah. Allah sangat-sangat suka pada hari-hari korban ini sebab hambanya menyembelih dana korban. Yang keempat, kita akan dapat kenderaan atau tunggangan ketika meniti al-siratul mustaqim di akhirat kelak. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksud, mulikanlah korban kamu kerana ia menjadi tunggangan kamu di titian pada hari kiamat. Yang kelima, sebab kita mampu, insyaAllah. Daging korban satu bahagian di Kemboja sekitar RM350. Kalau di kamp pelarian Rohingya sekitar RM360. Jika kita mampu, ambillah yang lebih mahal, insyaAllah. Saya mengajak semua umat Islam di Malaysia, di Singapura, di Brunei, malah di seluruh Nusantara. Jom ramai-ramai bersama-sama Yayasan Ikhlas sertai ibadah korban yang akan dijalankan di 7 kawasan yang amat memerlukan. Mohon hubungi Yayasan Ikhlas di talian 012-979-0211. Moga Allah kurniakan rahmat dan kemudahan pada kita semua, insyaAllah. Yayasan Ikhlas, peduli dan prihatin.